Lah papa saya Oja kemana ya? Pak! Oh iya, ini nih. Kalau kamu kan terlalu excited ya? Ini juga ada boneka buat kamu. Oh ya ampun, dia tuh selalu romantis loh omakannya. Gak boleh iri loh ya kalau pacar kayak aku gini ya. Kalau punya pacar kayak aku gini ya. Gak boleh iri loh ya. Pasti kan pengen dong pacaran sama aku dong. Iya dong, pasti pengen dong pacaran sama aku dong. Iya apa ya? Tangan-tangan masukin. Tapi gak apa-apa pak. Namanya anaknya cinta. Begini. Tapi kalian gak takut kalau ini dipelet? Hah? Itulah cinta, Ki. Itulah cinta, Ki. Lu gak ngerti apa itu cinta? Iya. Kasih tau apa itu cinta, Ki. Yes, Somir Koperan nyanyi sini cinta. Wirra! Arasana! Wirr! Bagus, Ki. Iya, iya. Kan penyemangat. Iya. Emang tiap hari kesurupan? Tiap hari berarti sayang. Iya, iya, sayangku. Jadi aku selain... kan kita punya panggilan. Apa, sayang? Aku manggil kamu Pupu, kamu manggil aku Pipi. Iya. Sejak kapan kita janjian gitu ya? Aku lupa. Lah, kita kan udah jadian 3 tahun, masa gak tahu? Oh, iya. Masa kan kita suka lupa. Iya, suka iya, lupa, emang. Romantis ya. Namanya siapa ya? Nama saya? Iya. Kumreno. Kumreno? Iya. Kumreno. Kumreno ya? Panggilannya Ririn. Panggilannya? Ririn. Kayaknya belum bayar token ya. Bapak gak boleh begitu pak, ini adalah, bapak harus sabar pak, ini adalah pilihan dari anak bapak. Bapak. Ya, kita ya, berdua ya. Juga akan menyanyikan lagu untuk sepasang ya. Kekasih yang luar biasa. Kekasih ini sayang ya. Aku udah sediain semuanya, selain mau ngejemput kamu. Yang sangat hype di Indonesia. Lagi rame banget ini lagu. Maaf nih. Dia lagi mau mengungkapkan iya, aku isi hatinya. Oh, boleh deh. Kita iringin, iya. Kita iringin. Oh iya, silahkan ya, diiringin. Kasih musiknya. Buat mereka berdua. Oh, iya. Musiknya romantis ya? Iya. Oke. Sayang. Iya, sayang. Jadi aku selain ngejemput kamu, aku tuh di sini mau... Sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi. Karena ku sangat cinta. Pakai joget pagi dia kan tahu kali ya itu lirik apaan ya. Iya. Orang ya, sayang. Bener ini. Sayang. Ya sayangku. Aku udah menanti-nanti hari ini karena aku ingin kamu tuh selain jadi pacar aku ingin kamu untuk menemani seumur hidup aku. Jadi hari ini aku mau ngelamar kamu. Kenapa? Ngelamar! Bakar-bakar aja. Sabar. Ini emang sempurna banget perempuan ya. Iya. Ya, kenapa iya. Tuh pak? Rambutnya kayak sarang burung prit ya. Bapaknya sama orang tuanya gak kesini? Ada nanti nyusul om. Hah? Kenapa? Iya. Bapaknya nyusul? Nyusul nanti. Iya makanya. Kenapa gak bareng? Kenapa gak bareng? Malu ya bapaknya ya. Orang tua suruh ngangkat barang banyak sekali. Tak ada yang bantu sama sekali. Bapak mau berangkat atau baru datang, Pak? Saya ini jalan ke sini sama anak saya, Raya. Tapi ternyata dia mau ninggalin saya akan jadi sedih. Bapak, tadi kan ke sini sama anaknya. Sama anak saya. Tapi ditinggalin? Ditinggal pergi saja. Anaknya di mana? Perempuan, Daddy, tadi. Daddy, aku di sini. Daddy, ini anakmu. Siapa kamu? Anak saya, saya yang ngatur. Kenapa kamu yang ngatur anak saya siapa? Enak saja. Apa berani marahin saya? Saya adalah petugas di Dukcapil, Pak. Saya yang anta anak Bapak. Yang ngatur-ngatur saya tadi. Ini anak Bapak bukan? Siapa? Ini. Anak Bapak. Aku dilamar barusan. Sama siapa? Sama ini pacarku. Ini anak saya yang keren. Kegantengan. 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 Buat anak saya tidak terima. Siapa? Kamu yang mau jadi suami anak saya? Iya, Pak. Oh. Pak. Iya, Pak. Ada. Bagus, Pak, kalau anak. Harus yang selevel sama anak saya. Pak, hei. Ini orang ganteng pacaran sama kerupuk gendar jarang.
Bapak jangan kurang ajar men bilang anak saya kerupuk gender. Habis apaan? Apa, Pak? Emang saya pegang selalu alot ini orang. Ini anak saya. Bapak bapaknya siapa? Bapaknya ini. Loh? Kok mirip? Bapak. Jangan-jangan anaknya ini. Lah emang bapak emang anaknya. Emang siapa? Ini bapaknya dia. Berarti bapak. Ya mirip. Memang mirip anaknya. Ya, salah saya hari mana? Bapak enggak salah cuman fitnah. Eh? Masa saya dibilang mirip? Apa mirip sama anaknya? Ah, yang benar. Kamu cinta sama anak saya? Cinta banget. Saya cinta sama anak saya tidak mau sampean menjadi suami dari anak saya. Loh, Pak. Sebentar. Gimana? Alasannya, Pak? Terlalu ganteng. Terlalu ganteng, terlalu tinggi. Mana-mana itu bangga. Terlalu ganteng, terlalu tinggi, terlalu mapan. Kasian sama ini. Bagus buat anak bapak. Orang mah bangga punya anak. Saya hidup itu junjung tinggi nilai kejujuran. Ya, saya diajarkan orang tua saya harus jujur dalam berhidup. Karena dalam hidup ketika kita jujur, maka hidup kita akan bahagia. Kayaknya itu gak usah disambung. Gak usah dipisah. Ya. Lanjut aja, bahagia. Terserah mereka kalau mau pisah. Kalau memang sudah tak ada rasa cinta, kenapa harus dibaksakan? Tak ngerti ini orang. Aku pun tak ngerti aku ngomong apa. Ya Bapak, apain? Saya sih biar gimana Bapak mesti terima dong. Emang umur gak ada yang tahu. Udah gak ada gitarnya. Ambil enggak? Orang lagi lamaran tiba-tiba ada di sini. Kita berbuka aja. Berbuka aja, Pak. Sebenarnya Pak tiba-tiba aku mati. Saya permisi aja deh, Pak. Maaf saya ya. Saya udah permisi sama anak saya enggak ya. Enak. Ya, yang mati. Pulang sana. Lah. Saya titip pesan baik-baik. Cari jodoh yang sesuai dengan pilihanmu. Cari jodoh yang sesuai dengan pilihan bapakmu. Jangan yang seperti ini. Ini udah sesuai banget. Ini anakmu. Kamu anak tidak mengerti apa-apa. Kamu masih muda. Kamu belum bisa menjalani hidup dengan baik. Bapak kasih tahu dong. Ya udah lu terima aja. Lu gak dikasih media biarin bagus. Lu gak jadi kawin sama kue cubit. Saya setuju. Sana pergi. Saya tidak terima. Jangan saya pegang. Hei. Cuci tangan yang bersih. Ini anaknya. Bapak anaknya. Kalau ini banget. Justru karena saya tahu anak saya ini. Iya. Makanya saya kasihan sama orang itu. Tapi kan sedih anaknya harusnya sudah menikah, sudah mendapatkan jodoh. Tapi gimana pada akhirnya. Sih, Bapak ini? Tidak bisa sembarangan. Bang. Ini ya, siapa? Tua banget. Iya, tapi tujuannya ngapain? Iya. Atas nama Rigen. Rigen. Paket. Tunggu. Kok bisa ngasih alamatnya di sini? Janjian. Kan Bapak saya undang ke sini. Iya, ya, saya janjian di sini. Janjiannya sekalian, Pak. Janjiannya langsung di sini. Saya tidur di Terminal 1, Pak. Saya tinggal di situ. Nih, yang mana orangnya? Saya, Pak. Ini Rigen, Bang. Bapak Rigen. Iya, makasih, Bang. Sebentar, Bang. Ya. Saya boleh tahu Abang ini apa kerjanya di sini? Pengantar paket, lah, orang bawa paket. Pengantar paket? Iya. Oh, bawa motor, apa mobil? Motor, Pak. Masih motor? Iya. Tinggal ngontrak atau punya rumah sendiri? Ini orang siapa sih nanya-nanya? Ini Bapak ini memang petugas. Dijawab saja. Nih. Dijawab saja. Bapak ngontrak, Pak. Masih ngontrak? Ngontrak. Ya. Jangan, ini Pak. Jodoh yang cocok untukmu. Abang, tolong nikahkan anak saya. Anak saya harus menderita. Tolong aja. Saya pengen. Enggak. Hei, ayo nikah. Ayo. Orang manusia yang hidup ini hari-harinya yang hidup. Hei, Bang. Ayo nikah sama anak saya. Enggak, enggak, enggak.